capek. Duduk dulu di sini sebentar. Tumben sepi. Biasanya suka ada orang. Ini mah nggak ada orang sama sekali. Biasanya pada nyusri di situ. Ngapain? Duduk di bangku sendirian. Enggak lagi ngapa-ngapain, cuma lagi duduk aja. Pamali, Neng. Lagi hamil, duduk di batu. Mana di sungai lagi. Pulang sana, Neng. Ya, nanti bentar lagi. Emangnya mau kemana gitu? Mau mancing, Neng. Udah, enggak duluan ya. Kamu cepet pulang, ih. Dan juga sih Neng, mana lagi hamil, hidupnya susah, ditambah suaminya ngerantau nggak pulang-pulang lagi. Banget pulang ke rumah. Itu ngapain di rumah juga? Gak punya beras, gak punya makanan. Mana yang punya kontrakan lagi terus? Gimana ini? Maksudnya aku gini amat. Coba aja kalau saya punya uang. Pasti udah pulang kampung ke rumah ibu. Punya suami gak ada tanggung jawabnya. Menantu udah hampir 7 bulan. Gak pernah pulang-pulang. Mana nggak ada kabar sama sekali. Nggak tahu sekarang dia tinggal di mana. Udah, Neng. Suami kayak gitu mah jangan ditungguin lagi. A'a. Kirain nggak ada A'a. Bikin kaget aja. Maaf, Neng. Barusan A'a nggak sengaja. Dengar kamu ngomong gitu. Iya, A'a. Saya lagi bingung. Mikirin hidup. Hidup mah nggak usah dibikin bingung, Neng. Jalani aja apa adanya. Ya beda tuh, A'a. Nggak gitu juga. Ini mah bukan soal ngejalanin hidup, tapi soal nasib yang harus dirubah. Emang suami kamu itu kemana sih, Neng? Kok sampai sekarang nggak ada pulang-pulang? Nggak tahu. Dulu sih ikut temennya ngerantau. Tapi sekarang udah hampir 7 bulan, udah nggak pernah pulang. Nggak tahu kemana dia. Jadi sekarang kamu itu pengennya kayak gimana, Neng? Kalau boleh, A'a bantuin. Saya pengen pulang ke rumah ibu, A'a. Tapi saya nggak punya ongkos buat pulangnya, soalnya jauh banget. Ya memang lebih baik kamu itu pulang ke rumah ibu kamu, Neng. Daripada di sini ngapain? Kasian lah sama kamu, Neng. Lihat kamu kayak gini. Itu dia, A, nggak ada ongkosnya. Ya udah gampang gitu mah. Nanti A bantu kasih ongkos. Bukan gitu juga tuh, A. Soalnya saya di sini banyak utang. Nanti kalau saya pulang gitu aja, nanti dikirainnya kabur apa gimana, disangkain saya penipu atau apa. Oh, gitu ya. Neng, kita pindah yuk ngobrolnya di saung yuk. Di sini pegal, Neng. Saung? Saung mana? Emang ada saung di sini? Itu sebelah sana saung, Neng. Tuh, deket pohon pisang tuh. Masa kamu nggak lihat? Oh iya ya, tapi dari tadi nggak kelihatan soalnya banyak pepohonan. Yaudah yuk, pindah ke sana. Pegel kaki nih. Ayo. Udah itu kayu bakarnya enggak usah dibawa. Simpan aja di situ. Ih, ngapain? Takut ada yang ambil, A. Ini tadi cuma dapat segini. Enggak bakalan ada yang ngambil, Neng. Udah simpan aja di situ. Yuk. Neng, ayo sini. Nggak mau, takut ih. Takut apaan, Neng? Di sini aman, nggak ada apa-apa. Ini saung punya A sendiri. Ayo sini. Ih,
takut ada ulat. Gak ada ulat neng di sini mah. Ya cuma ini kan jarang nggak rawat gitu, jadi ya agak gini nih, banyak pohon. Udah, ayo sini. Ngapain sih ah ngajak neng kesini? Ya nggak ngapa-ngapain neng. Daripada duduk situ panas, sini kan enak, adem. Kalau gitu neng pulang ya ah, neng mau lanjut cari kayu bakar lagi ah. Ngapain atuh neng pulang? Tadi kan kamu bilang males pulang ke rumah. Gak enak lah, ah. Takutnya ada orang. Ntar dikiranya kita lagi ngapain berduaan di saung. Di sini mah, Neng. Kalau jam segini udah sepi. Gak ada orang. Kita mah kan saung ini kalau dari jauh itu gak kelihatan. Aman. Maksud apa sih? Gak ngapa-ngapain, Neng. Ah, cuma pengen ditemani aja sama kamu di sini. Masalah kamu pengen pulang ke kampung kamu, nanti ah, ongkosin. Kalau mau, ah temenin sampai sana. Pengen sih, ah. Saya pengen pulang. Saya pengen lahiran di sana sama ibu. Udah, kalau gitu, kapan kamu pengen pulang? Nanti ah temenin ke sana. Pengennya sih secepatnya, ah. Tapi gimana tuh masalah utangnya? Saya kan di sini punya banyak utang. Gampang. Berapa sih utang kamu di sini? Nanti ah yang bayarin semuanya. Beneran nih, ah mau bayarin semua utang-utang saya di sini. Nanti A bayarin semuanya. Tapi kalau bisa, kamu jangan pulang sekarang. Temenin dulu di sini, kita ngobrol-ngobrol. Nanti aja kalau mau pulang mah, kalau udah mau gelap, udah agak sore lah. Nanti kamu anterin pulang. Ya udah, Neng temenin A di sini ya. Tapi besok A anterin Neng pulang ke rumah ya. Iya, besok A anterin. Udah yuk, basin duduknya.